Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halal Indonesia. Kita kembali ke Pak Haji. Pak hmm. Haji, tadi sebelum break, kita berbincang tentang... Hmm. Oh, ternyata teman-teman tim PPSU ini adalah uh, digaji ya hmm. dengan standar UMP. Nah, ya. sebenarnya pertanyaannya adalah sebenarnya status kepegawaian teman-teman di PPSU ini seperti apa, apakah okay. kontrak atau yang lainnya, dan shift kerjanya seperti apa. Oke, okay. mereka itu memang uh, pekerja kontrak tahunan individual. Hmm. Artinya, setiap tahun mereka harus memperbarui kontrak kerjanya. Okay. Nah selama setahun itulah mereka dievaluasi kinerjanya, sama seperti phl phl yang ada di dinas kebersihan misalnya. Mm -hmm. Mereka juga kita evaluasi setiap tahun. Jadi kalau seandainya dalam satu tahun itu kinerjanya nggak bagus, males dan lain-lain, mm -hmm. uh, lurahnya berhak mengganti PPSU-nya, okay. ya kan? Uh, mereka digaji dengan UMP, bahkan 3,1 ya, ya, juta, ya? ya. Kemudian mereka juga mendapat fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, kerjaan, okay. BPJS kesehatan, mm -hmm. ya. Kemudian juga uh, bahkan 13 bulan gaji. Artinya ada satu bulan yang memang biasanya untuk... Bonus eh, lagi ya. ya. Ada gaji ke-13 <laughs> ya. <laughs> ya ke <13. laughs> Ini menarik banget ya. Kamu nggak mau coba, match? Bahkan <laughs> Pak, Gubernur <mem> <laughs> ya, Pak Gubernur memberikan kemudahan bagi <laughs> PH, ya, PPSU. Mereka bisa naik uh, bus Transjakarta dengan free. Okay. Nah, Dapat yang KJP, ya hmm. Jakarta Pintar, untuk anak-anaknya. Dan bahkan diberikan kemudahan untuk bisa masuk ke rumah-rumah susun. Hmm. Yang disediakan oleh Dinas Perumahan. Jadi nah, benar-benar banyak betul -betul sekali fasilitas betul -betul. dan keuntungan ya, ya saat ya. bergabung dengan menjadi PPSU <laughs> ya, <mati. laughs> tapi nggak bisa untuk ke mall ya, ya, ya. Nah ini kalau jam kerjanya sendiri seperti mm, apa? Jam kerjanya mereka sama sesuai dengan peraturan dari uh, Kementerian Tenaga Kerja. Mm -hmm. ya artinya uh, mereka tiga uh, shift, satu shift, 1 shift ya? itu 8 jam. Mm -hmm. Jadi PPSU itu tidak hanya kerja di pagi hari aja, mm -hmm. mereka juga pagi, siang dan malam. Okay. Tapi memang beban kerja agak banyak di pagi sampai dengan sore hari, ya mereka diatur ada waktunya ada shift-shiftannya, makanya tidak heran kalau malam itu ada mereka juga PPSU ada yang membersihkan saluran, ya malam-malam, ya kemudian ada juga yang membersihkan jembatan penyeberangan dan lain-lain, artinya mereka menangani penanganan-penanganan yang lebih fokus di tingkatan RT RW, mungkin kalau selama iya, iya. ini PHL kebersihan, mainnya penyapuan di jalan, iya. pembersihan JPO, flyover, underpass, nah mereka pada fokus daerah-daerah yang lebih dalam lagi, ya, ada okay. di saluran-saluran. Nah, kan awalnya dan awalnya dan mereka memang kebanyakan mungkin uh, warga biasa uh, yang belum punya pengalaman uh, sebagai uh, PHL. Uh, ada nggak sih pelatihan khususnya? Karena mereka pasti perlu skill lah, walaupun itu. hanya melakukan kebersihan dan uh, segala macam perbaikan atau yang pasti ini. begini yang pasti dari dinas teknis memang memberikan uh, ya semacam guidance ya bimbingan hmm. kepada mereka misalnya gini mereka membantu penopingan pohon-pohon hmm. yang menutupi marka hmm. jalan hmm. ya mereka juga harus diajarkan tidak harus sampai gundul pohonnya dipotong <laughs> semua ya mereka uh, hanya memangkas sedikit yang di atas di atas marka jalan misalnya hmm. kemudian uh, untuk membersihkan saluran berikan saluran mereka skala-skala ringan-ringan membersihkan lumpur-lumpurnya yeah. ya kan kemudian membersihkan tali-tali airnya nah ini diharapkan seperti PPSU ini justru ingin mengajak dan memotivasi warga untuk sama-sama bekerja memikirkan wilayah hmm. ini jangan gara-gara ada PPSU nanti kerja bakti yang ada di lingkungan oh, malah iya. berhenti jadi nggak ada ya udah ya, ada PPSU nanti gitu warganya kan? berpikir udah ada PPSU biarin aja lah mereka yang kerja Nggak, sebetulnya mereka itu adalah semacam ya agen-agen perubahan lah agen-agen uh, lingkungan hidup agen-agen kebersihan agen-agen sarana prasarana lingkungan yang mendorong peran RT/RW untuk sama-sama peduli terhadap penanganan lingkungannya oke okay, jadi okay. memang ini juga mungkin memicu juga ya, hmm. mengajak yang lain untuk Betul. bisa melihat melakukan hal serupa ya, Met, ya. Betul sekali. Jadi, tadi kalau kita lihat, ada salah satu jobdesk-nya adalah penopingan pohon. Kalau tidak hmm. salah juga, ini yeah. jadi salah satu jobdesk dari Dinas yeah. Pertamanan. Kira-kira nah, yeah. apakah ada koordinasi antara Dinas Kebersihan dan juga Dinas Pertamanan? Jadi, di tingkatan provinsi, kami Dinas Teknis memang sudah rapat ya, membahas ini. Misalnya ada... Uh, pembagian tugas yang jelas hmm. Mana yang dilakukan oleh PHL Pertamanan hmm. Mana yang dilakukan oleh PHL Kebersihan Kemudian dilakukan oleh PU Tata Air ya, Kemudian ada dari PPSU hmm. PPSU ini memang sekali Skala-skala yang ringan-ringan Karena memang mereka tidak secara lebih teknis melakukan Hal-hal yang bebannya lebih berat Tetapi hmm. mereka skala-skala yang kecil Misalnya ada jalan yang berlubang Lubang itu hanya sekedar cukup ditutup oleh Semen dan pasir, misalnya, mm -hmm. atau uh, makadam kecil yang nah mereka bisa menyelesaikan itu, kemudian membersihkan got-got atau saluran-saluran yang ada di depan-depan rumah. Mm -hmm. Ya, kalau mungkin saluran mikronya atau kali sungai, kan tanggung jawab kami juga yeah. bersih. Nah, mereka menangani yang kecil-kecil, ya, kecil, kecil, ya. kecil, ya. artinya mereka. Penanganan yang skala skala mikro. Uhum. Nah, okay. kita dinas yang melakukan yang lebih besar lagi. Kira kira. Gitu. Jadi ada pembagian tugas yang pembagian jelas tugas. ya. Jadi penasaran deh, sama kerjanya <laughs> PPSU seperti apa? Yeah. Kita saksikan dalam tangga berikut ini. Guna menjaga kebersihan di seluruh wilayah Dki Jakarta, pemprov Dki Jakarta telah membentuk tim pekerja penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di seluruh kelurahan Dki Jakarta untuk mengatasi permasalahan sampah dan kebersihan di wilayah Jakarta. Untuk menunjang mobilitas para petugas PPSU ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas penunjang seperti diberikannya sebuah kendaraan operasional. Sebuah mobil Toyota Hilux bak terbuka berwarna hitam akan disiagakan di setiap kelurahan untuk membantu meringankan pekerjaan para petugas PPSU. Keberadaan PPSU yang sudah berjalan selama enam bulan ini sudah banyak dirasakan manfaatnya bagi warga, seperti halnya pembersihan sampah yang menyumbat saluran air, menambah lubang kecil di trotoar hingga masalah kerusakan pada sarana dan prasarana umum lainnya. Salah satu kawasan yang sudah merasakan manfaat dari keberadaan PPSU ini adalah kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat. Sebanyak 40 anggota PPSU sudah dikerahkan untuk melakukan normalisasi saluran air di kawasan pintu air Cengkareng. Yang menjadi salah satu langganan banjir setiap tahunnya, dengan melibatkan warga menjadi anggota PPSU, dapat meningkatkan kontrol sosial dalam menjaga kebersihan lingkungan serta membantu mengurangi permasalahan sampah yang hingga kini belum bisa teratasi. Oh itu dia tadi ya, petugas hmm. uh, satgas berbaju orange milik kelurahan <laughs> Pahlawan kebersihan Pahlawan kebersihan dan juga prasarana umum Nah ini kabarnya tadi kalau kita lihat ada mobil pickup juga hmm. yang difasilitasi hmm. untuk setiap kelurahan kah? Yeah. Apa, yang, apa yang bisa dilakukan dengan mobil itu biasanya? Oke okay, jadi gini, uh, Pemprov DKI Jakarta tentunya dalam membantu optimalisasi peran PPSU kan juga harus dibantu dengan sarana-prasarana hmm. Contohnya kami dari dinas kebersihan sudah kemarin menurunkan 200 gerobak motor misalnya motor ke ya. semua kelurahan ya kan. Uh -huh. Kemudian untuk membantu mobilisasi, optimalisasi peran PPSU, Pemprov uh -huh. uh, DKI Jakarta juga memberikan uh, mobil pick up yang baru kepada semua kelurahan-kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Pick up ini nantinya multifungsi uh -huh. ya, bisa salah satunya adalah mengangkat hasil penanganan-penanganan uh, kebersihan uh -huh. yang dilakukan oleh PPSU. Jadi antara PPSU dan dinas teknis dengan PHL kebersihan, dengan pertamanan, dengan uh, perusahaan energi kami semua bersinergi, okay. saling bantu membantu. Mm -hmm. Di lapangan itu kadang di depo-depo kami, di LPS-LPS kami itu kerjanya keroyokan, PPSU-nya ada, PHL kebersihannya ada, okay. atau kadang kerja bakti penertiban bantaran kali sungai, itu keroyokan semua ada satpol PP-nya, PPSU-nya, PHL kebersihannya, dari taman, dari mana-mana. Artinya kita semua sudah berpikir untuk mewujudkan Jakarta baru, Jakarta yang lebih Jakarta baik lagi, kira-kira gitu. Pastinya juga menjelang ini, -ini musim hujan kan oh, ya, detikan iya, banjir, itu. mereka juga pasti sangat bermanfaat. Nah, tadi ada gerobak uh, hmm, motor gerobak ya, motor. Hmm. apakah memang ini uh, apa sampah-sampah rumah tangga salah satunya juga hmm. diangkut oleh mereka kah? Jadi gini, kita lihat Jakarta ini kan uh, sangat luas, mm -hmm. ya. yang kedua tipikal uh, kelurahannya itu ada yang, Ya, kalau produk indah menteng ya bagus ya. Iya. Tapi coba kita masuk daerah-daerah Tambora, daerah-daerah mm. Johar, daerah-daerah yang memang sempit-sempit itu kadang pengangkutan sampahnya itu kita optimalkan gerobak motor karena lebih cepat dan bisa masuk ke dalam ganggang -gang yang lebih sempit mm. lagi. Walaupun peran dari gerobak yang standar itu masih juga kita gunakan. Artinya perlahan mungkin ke depan. RW-RW uh, juga akan nanti memperoleh gerobak motor untuk menggantikan peran gerobak yang selama ini didorong oleh tenaga manusia yang iya. dia berpikir tidak tidak manusiawi lah kira-kira okay. gitu ya kita akan memodernisasi pengangkutan sampah ini akan difasilitasi terus ya okay. baik kita masih akan berbincang tentang PPSU ini namun yeah. kita jeda dulu ya Pak okay. baik kita akan kembali tetap bersama kami di Halo Indonesia.